Cara membuat sambal kencur. Bahan-bahan ada cabai merah, bawang putih secukupnya, garam secukupnya, dan kencur. Wis. Aja aja di stop. Haluskan bahan. Kalau sudah halus seperti ini, biar tambah mantap, saya tambahkan sedikit micin. Sedikit aja ya, biar enggak jadi anak micin. Kosit dan siramkan minyak petas yang untuk dan minyak secukupnya, minyaknya yang udah panas banget ya, biar lus ya. Lalu aduk-aduk sampai merata.